sekretaris daerah Aceh selaku inspektur upacara menuju mimbar utama. Barisan disiapkan. Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes Dermawan MM memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Aceh, Kamis 1 Juni 2017. Hadir dalam upacara tersebut para pimpinan Forkopimda, Kepala SKPA dan Kepala Biro serta seluruh pegawai di Sekretariat Daerah Aceh. Presiden Joko Widodo dalam sambutan yang dibacakan Sekda Dermawan mengajak seluruh pemangku kepentingan dan pemuka agama di Aceh dan juga seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga Pancasila. Kepada seluruh peserta upacara, Sekda berpesan untuk senantiasa mengamalkan Pancasila sebagai bagian dari kehidupan. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil, dan makmur di tengah kemajemukan. Dermawan mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan.